Kinerja ada punggung tiga, ada mana ngakukan di sana. Gue sontek di sana angka, berbayar di bro. Hujan! Di sana angka, ada toser flashing, kebir! Ada staf sukulit putar, angka coba. Senang gue. Di sana angkat lagi saudara E. Ah, laki-laki dengan dikusai daripada bola pertama. Apakah Ivo Bangga dan ada di berang Ganesha kah? Rupa-rupanya dari Ivo Bangga kali ini sambil membacakan puja-puji daripada kedua kubu nomor punggung satu dari Barebek kali ini. Siapa dia? Ialah ada Yudi Hermawan. So, di arah belakang sana. Ada Yudi Hermawan, masih awalnya lemah. Kali ini belum menyambung darah manisnya untuk mengayunkan bola. Bola bergulir kali kembali. Ganesha, kinerja ada punggung 3. Ada menanam, lakukan di sana power. Nomor punggung 8 kali ini daripada Barek-Barek di sana. Adakah Wiko Rakel yang selalu menghujamkan kembali dengan sempurna. Masih ada Adiaksa. Lakukan ini di bola sana. Ya, bisa di biro. Dikepai. Pas. Lakukan sana. Balik Pekura. Lakukan. Terbendung. Master. Wow. Kandas sekali di Ganesha. Hukum apa dari Ganesha. Jadi, rupa-rupa tidak bisa untuk mengayunkan dengan baik ke arah perlawanan sana. Bola kali ini dilucu kembali saja. Adiaksa. Lakukan di Yadi. Lakukan. Kali ini si Kepoi kali nomor punggung 12 daripada Tihan Mahira. Tihan Mahira yang sangat ganteng kekar badan kali ini. Sambil terbang kembali mengajukan bola. Lakukan di sana. Angkat di sana. Last point. Joy. Banyak ada lawan kembali. Angkat kembali. Lakukan cekir. Tetapi kali ini lagi-lagi nomor punggung 2 Tihan Mahira belum segera bertempat melakukan dengan baik kali ini. Bola terbang kembali untuk anak-anak dari Barek-Barek. 7 di sana. Masih adakah asik kembali. Lakukan dengan sontek di sana angka berbayar di bawah hujan. Ujung ini masih kecil mungkin ujung ganteng kali ini Rizky. Eksnya siapa sih Ki? Rizky kembali. Bumbung 7 Rakel di sana Biko. Apa kembali? Tetapi kali ini terhampar kali ini si Cakung tunggu 5 dari Ganesha daripada seorang gantengnya. Yus pecut. Masih 7. Kali ini masih kali. Wow. Hampir kandas kali ini kan Ranjo. Lemah kali ini. Kali ini bola bergulir kali ini. Nomor 11 kali ini ada Jigat Mahira. Laku dengan jumper di sana. Angkat. Ada toser flashing. Kebir. Ambiar kali ini. Luar biasa. Tepat-tepat keras dari Ivo Babarik Benci Amin. Punggu 4. Kecil mungil unyu-unyu. Ya ada Viko Rakel. Ajukan. Jadi angkat tinggi. Kujan. Wow, seruput kali ini. Kali seruput, jepret. Langsung seruput bakar kopi. Ledor. Kembali di sana. Ada nomor punggung bakal beraksi. Wiko Rakel. Kecil mungil unyu-unyu. Ayunkan se. Oh. Lemah kali ini. Belum ada peluit ya. Untung ya Rico Rakel. Yakin masih untung. Masih ada Rico Rakel. Wiko Rakel ayunkan. Ada Yadi. Sebaik. Wow, kali ini perjuangan di Jakung dengan garak kali ini. Nomor punggung 5 nya dari Ganesha. Tius pecut. Kembali beraksi. Lakukan dari bawah 4 di sana. Ada kayu. Wow, Ganesha Putra. Lalu melebar keras kali ini. Bagai angin puting beliau. Kembali punggung 3. Di sana kan masih ada. Akan kembali ada Aksa. Kebay. Sekir. Wow, master block kali ini. Lalu membendung dengan sempurna. Baik kali ini master block terlalu memamankan jawara depan. Lakukan kembali. Tidak sempurna ayunan dari Sol. Dapter daripada punggung 3. Di sana daripada Barek-Barek punggung 3. Siapa di serangan? Akan kembali. Berbahaya sontek racing. Luar jauh meninggalkan lapangan. Hanya kembali jatuh di luar negeri. Kembali. Oh, lagi-lagi si Jakung punggung 5 daripada seorang pecut. Belum bisa mampu main dengan sempurna. Main bola bergulir dari punggung 5 ada Rizky. Ai, ayunkan kembali. Lagi. Loh, sontek racing di sana. Kembali beraksi. Tetapi sempurna open dari sana. Akan kembali berbahaya awal luar. Biasa. Kali ini ambil kembali.
poin bertambah 11-6 untuk Barek B Ipoba. Masih kali ini Rizky Ai lakukan lagi akan berbahaya, tetapi terjangkau kembali seorang punggung sedap dari punggung kali ini seorang Ganesha Nizerja, ada Amitul, tetapi teralur masih dari seorang Ipoba. Lakukan di sana pecah, wow, sotek langsung Adiasa. Bahkan punggung 5-6 Adiasa dari Barek B Ipoba. Poin bertambah 12-7. Ya sangat lima akan tertinggal kali ini, lakukan yang indahnya sempurna dengan alam. Wow, bola kali ini untuk kali ini seorang pemain dari nomor punggung 1 di sana ada Yudi Hermawan. Kali ini ada punggung 10-nya daripada Ganesha Aris Maulana Putra Saputra. Tetapi kali ini terlalu banyak kembali pemain dari Ganesha Sinergia. Bola bergulir kembali kali ini untuk Ipoba Barebek. Ada Adiasa. Akan tiba bola sancang terkecil. Akan sangat jadi sebagai di Gateboy. Tetapi lagi miskomunikasi telah terjadi kembali pemirsa. Akhirnya melambung mendulang poin kembali untuk Barebek. Masih Adiasa. Inilah juragan Kroto di sana. Apa yang terjadi? Lakukan kerahina. Selalu kembali ke arah belakang. Akan lode. Kali ini langsung kembali. Berbahaya. Kali ini, oh, teralir masih kali Adiaksa. Barek Bitcoin berdua kembali untuk anak-anak daripada Ganesha Sinergia. 9-14 lakukan daripada Ganesha. Di sana ada punggung depan. Lakukan sorteng sana akan berbahaya. Apa yang terjadi? Dorong ke belakang. Tetapi di punggung center terbaik kali. Hujan cepat dorong. Naik kali ini terlihat sekali ada mas. Nomor punggung 4 dari Ganesha ada Dani. Menyentuh ranjau kali ini badan Dani. Punggung 7. Bule unyu-unyu daripada Barebek Ape di sana. Luar deras kali ini. Hanya tipis sekali jatuh di garis putih daripada belakang. Tetapi kontrol yang akurat kali untuk Ganesha. Lagi-lagi dari sana. Apa yang terjadi? Kali ini lakukan. Masker belakangan terjadi. Lagi buangan hujan kali ini. Luar biasa kembali. Oh, bledum kembali ini. Morak marik kali ini. Masih terjadi kali ini. Masih punggung 12 jihad. Mahera di sana. Angka center 7. Oh. Terlalu dalam. Kaki dari seorang punggung 3. Barek-barek di sana ada saudara kita. Si ganteng kali ini. Lakukan cancer. Adil Yaksa. Lakukan di Gateboy. Master block cukup sempurna. Si cakung punggung 10-5 di sana yang siap siaga. Untuk mengantisipasi bola rudal meluncur dari negara I. Oba Barek-barek. Lakukan 12, Sihan Mahera. Lakukan di sana, tosan kembali berbahaya. Ancur, wow. Tetapi keluar kembali kali ini. Meluluh lantahkan kali ini, tetapi dibiarkan kembali oleh pemain terbaik dari Ganesha. Ganesha kali ini, timbang-timbang se, cancer di sana. Wow. Terlalu menunggu dari Sihan Mahera. Poin kembali saja dari 16 tim out telah terjadi kembali. Iya, kali ini nomor punggung 4 daripada Ipoba mundur ke belakang tablet cetak ada tangsi milik Kuntar. Angkat cepat. Kembali dengan kemesan yang cukup keras kali ini. Mampu menjebol pertahanan daripada Ipoba. Maka pindah bola kembali saudara. Ganesha, Ganesha nomor punggung 4. Angkat cetak ada tangan saudara Dede. Tapi bola susah diselamatkan dan skor pertama saudara Ganesha. 16-16 di set yang pertama. Ya, 16-16 saudara. Ganesha mundur ke belakang. Terima kembali saudara. Haskan daripada Ipoba mencoba naik di tipu saja. Angkat lagi saudara Ganesha. Nah saudara Ganesha kembali. Angkat saudara Tosar. Berdaya. Kembali dengan sambaran saudara. Ipoba yang cukup keras saudara-saudara. Melipatkan kembali poin saudara. Ganesha. Ya Ganesha. Ali ini siapa kali siksa mencoba selamatkan nomor punggung 4. Angkat kembali saudara Ganesha di barisan belakang. Kembali gagal selamatkan. Gagal kenapa Bung Siang? Gagal kenapa? Diam-diam baik. Gagal kembali. Poin kembali saudara Ganesha 18-17.
Jep, balik mengkiap ya. Orang Neng Eva, sini lah. Terlalu Eva. Iya, lagi-lagi kembali poin saudara putra daripada Infoba akan pindah bola kembali. Nomor punggung 5 si ganteng daripada Infoba mundur ke belakang. Ya, antang-antang atas tegiri tak tercacak antas tangan saudara Nigero daripada Ganesha. Ganesha mencoba nanti tibut ada. Wow, luar biasa Gusia pressing dari punggung 10. Luar biasa kali ini pemain daripada Ganesha saudara-saudara. Poin kembali saudara ada 19-18. Ya 19 cuma naik di tempo kembali. Ah, laki-laki kali ini. Sangat cantik kali ini saudara-saudara. Tipuan yang cukup manis mampu menggeser skor dan skor imbang di set yang pertama 19-19. Ah, teman sudah ambil naik kembali di tipu saja mencoba umpan berbahaya. Kembali dengan tembakan nomor punggung 4 kali ini mampu menjebol pertahanan belakang daripada orang mau nambah sekunder untuk mengembalikan dia. Iya, kami informasikan untuk partai yang selanjutnya Kutawaru maupun dari dua putra dimohon untuk segera mempersiapkan diri. Iya, lagi kami informasikan dari tim Kutawaru dari Jojong Cilacap. Adapun daripada dua putra kami mohon untuk mempersiapkan diri karena terjadi usai pertandingan antara dua negara ini usai akan dilanjut kembali adalah yang akan berlaga. Terima kasih atas informasi. Boros kayak ini boros. Iya, apa kemisaran kader sana ada saudara Infoba mencoba naik Infoba temes. Kembali gagal kali ini kemasan daripada Infoba tertahan blok yang cukup rapat saudara-saudara. Pindah bola 21-22. Ya 21 di set yang pertama sana unggul saudara Ganesha. Angkat lagi saudara Ganesha naik kembali. Selamatkan kami saudara Infoba. Angkat Infoba dari belakang kembali dengan kemasan yang cukup keras kali ini 22 sama Bung Siap. Iya 22 sama kawan-kawan saudara. Luar biasa kali ini Bung Siap. Luar biasa sekali ini pertandingan yang cukup kuat. Dua pemain daripada Ganesha maupun daripada Infoba di sana angkat lagi saudara Ganesha angkat Tosar. Sampai Infoba. Selamatkan kami nomor punggung 1 ada nomor punggung 4 mencoba kembali. Lampu kuning 24-27. Lampu kuning perapatan Sinarja. Ya ya. Perapatan Sinarja saudara-saudara. Terima kembali Tosar angkat 25 mencoba naik. Ah laki-laki dengan semester nomor punggung 1 hari ini nomor punggung 5 masa itu keras hebatan skor sama imbang 23-23. Ya 23 ah laki-laki gagal saudara-saudara. Kembali benda bola 24-23 satu angka lagi lampu merah di set yang pertama kali ini nomor punggung 4 daripada Mas, boleh? Kung, sini kung. Kecandian ni gimana? Sini kung. Ini maksudnya. Sini kung. 12 si canggung ni. Canggung apa? Tadi Ayo dengan balasan yang keras tadi bola-bola itu meninggalkan lapangan. Unggul kembali satu angka lampu merah untuk Ganesha 25-24. Lampu merah yang menyala untuk Ganesha. Kembali jus saudara-saudara imbang pertandingan yang cukup kuat sekali kedua jus mengkudu kemudian jus mengkudu jus mengkudu ya akan kembali nomor punggung 4 akan kembali masih selamat kembali sana ada Tosar ambilnya ruang saudara-saudara poin kembali saudara Infoba 26-25 di set yang pertama. Ya 26 mundur ke belakang di sana angkat lagi saudara laki-laki dengan balasan bola putih cukup keras saudara Ganesha Pius pecut langsung menjebret pecutnya korner kembali imbang 26-26 sampai kembali masih akan berbahaya langsung saudara-saudara
Indahnya kali ini saudara Kanesa. Lampu merah saudara Kanesa. Sidarja 27-26. Ya 27 kembali sana. Apat nomor punggung 3 Tosa. Oh, Adiasa kali ini di set yang pertama dimenangkan.